Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel teman-teman bisa ngeliat motor-motor GL series yang standar pabrik, original ding-ding, hanya ada di sini teman-teman. Yang ku tunggu-tunggu request dari teman-teman semua, katanya minta dibikinin vlog Mega Pro Primus original, low kilometer, standar pabrik, dan 100% original teman-teman. Untuk plat, ini plat Gia kota sini langsung, tangan pertama teman-teman dari baru. Pajaknya hidup. Dan kondisinya seperti teman-teman lihat sendiri nih. Ini standar dari Mega Pro Primus. Ketika kita melihat dulu dari barunya itu tampilannya seperti ini teman-teman. Utuh. Kilometer low banget. Baru 29.000 teman-teman. Padahal ini motor tahun 2009-2010. Kilometer baru 29.000. Ban tembus bawaan dari pabrik untuk kriteria aku. List stripping seret semua. Masih original. Belum ada repair atau sepetan. Inilah tampilan yang benar-benar standar pabrik dari depan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk handle rem dan handle kopling aja tuh. Standar banget. Stylishnya apalagi teman-teman, dari headlamp lampunya mulus banget asli. Yuh, gercep. Gerak cepat, ini mumung baru aja masuk, baru dapat tadi pagi teman-teman. Atau standar banget, leher knalpot aja ini belum ada repair atau spet sedikit pun. Utuh 100%, nanti kita akan ngedekat. Seperti ini tampilan yang masih bawaan dari dealer. Dari barunya seperti ini teman-teman. Belum ada yang diganti untuk part-partnya. Lihat, cover knalpot aja ini mulus banget asli. Nggak ada lecetnya, nggak ada baretnya. Biasanya kan pada baret-baret ya. Ini masih utuh. Kita lihat tampilan dari belakang, sebelah kanan tuh. Semok banget, gede banget. Asli. Dan ini senter banget teman-teman. Nah tuh, senter banget asli. Tuh, ih, semok ya. Semua headlamp, sen, masih Stanley bawaan dari pabrik. Oke, kita muter ya. Biar teman-teman bisa ngelihat sendiri. Ini tampilan standar gagah dari si Mega Pro Primus, motor legend GL160 teman-teman. Oke, biasa kita ngelihat tampilan dari stang setir Mega Pro Primus yang masih utuh. Standar pabrik dan mulus banget teman-teman. Ini kalau teman-teman pengen lihat standarnya dari stang setir Mega Pro aslinya seperti ini ya, yang belum diganti atau rubah. Tangkinya mulus banget teman-teman, asli. Inilah tulisan penting yang original ya, belum pernah diganti atau ngelupas, masih tertanam dengan clear catnya. Terus tulisan Hundanya tuh, sumpah mulus banget. Warna catnya masih tua banget hitamnya, tuh awan aja kelihatan ya. Kaleng, lihat, mulus banget asli. Ini nih masih glowing banget, sampai gulu-gulunya nih putih banget. Ini cuma dikasih pengaman dari tangki teman-teman, biar nanti nggak kena goresan ya. Utuh. Kilometer pemakaian baru 29.000. Bayangin, motor sudah berapa tahun nih? Sudah 14 tahun, kilometer 29.000, rendah banget. Ini untuk grip stang yang Orion seperti ini teman-teman ya. Untuk Mega Pro maupun Tiger sama, kunci masih dua ya. Lihat, karet koplingnya aja utuh ya, mulus banget. Warna dari holdernya aja tuh masih utuh. Aduh, stylish dari stang apalagi nih, kiles banget. Lihat tampilan dari samping ya. Ini sennya juga masih Stanley. Nah, ini ada tulisannya. Untuk stylish dari headlamp sendiri masih mulus banget. Top condition banget asli. Jadi desainnya juga Stanley semua. Jadi dari stainlessnya itu nggak ada lesetnya sama sekali. Terus ini juga masih ada tulisan Stanley ya. Ketara. Ini aku skotlet biar gandeng. Untuk mesinnya mewah banget teman-teman. Kenapa saya bilang mewah? Motor di tahun 2009 mesinnya kering banget kayak gini nih. Sampai atas pun ini kering banget. Atau lehernya masih utuh, masih alami.
belum ada kena titikan cat atau apa ya. Ini rangkanya juga mulus banget tuh, tuan bisa lihat ya. Lihat. Dan ini nih, ini stiker yang dari bawaannya dari baru ya, barket ataupun apa ini. Stiker ini masih ada ketara. Jadi ini catnya ini masih ori. Sampai rantai keteng pun belum pernah dibuka. Ini masih ada segelnya. Keren banget tuh. 2009 teman-teman. Kayak gini nih, top condition. Untuk klakson juga kedua-duanya masih standar bawaan, masih stylish, mulus banget kiri kanan ya. Joss banget. Terus untuk bodi sendiri alami original teman-teman ya. Belum ada restorasi. Jadi kelihatan ya stripping kalau ori enggak bisa kita apusi. Kayak gini nih wujudnya. Nah tuh, utuh ya. Utuh. Masih ada bot-botnya semua ini, bodinya joss banget. Cover dari aki juga bagus banget, masih utuh. Atau standar pabrik. Ya, ini nih. Tampilan bokong semok dari Mega Pro Primus, center banget. Sennya masih Stanley semua, teman-teman. Tuh. Untuk ini sendiri juga masih krep. Enggak pada kendor ya. Yang bikin gemesin banget nih, yang bikin gemesin banget cover dari knalpotnya tuh utuh banget teman-teman, nggak ada pesok. Biasanya kan di sini pada baret-baret atau pekok ya, karena pemakaian lama sih. Ini masih utuh banget tuh, sampai atas utuh banget, sampai sini utuh semua. Lehernya teman-teman yang bikin gemesin banget ya, yang tambah bikin gemesin nih, lehernya utuh. Ini belum kena sepet dari tahun 2009, bayangin, utuh alami nih. Terus cat dari bak mesin juga utuh banget, belum pernah kena spet atau restorasi. Itu mesinnya tuh yang sebelah kanan bersih banget ya. Tangki yang sebelah kanan teman-teman juga utuh banget tuh, awan aja kelihatan tuh. Wah, belum ada restorasi sama sekali teman-teman. Kita lihat ban depan teman-teman, ini kan motor tahun 2009 ya, jadi bannya masih tembus teman-teman. Bayangin teman-teman, dari 2009 masih bawaan, kilometer 29.000. Di sini ada kodenya nih, 09 2009, tembus banyak. Oke, yang terakhir kita review untuk suaranya. Jadi untuk Mega Pro Primus itu memiliki suara khas tersendiri teman-teman, apalagi kalau kilometernya masih low kayak gini ya, 29.000, banyak aja masih tembus 100%, ini masih segel, masih memiliki suara khas yang kayak ada treble ya, kayak ada bass ya, kayak gitu. Kita sama-sama dengerin aja. Semua dari speedometer normal, indikator kilometer juga normal, bensin juga tuh naik normal ya. Terus RPM juga normal. Semuanya normal, teman-teman. Ini sen kiri. Nah, tuh sen kanan, lampu passing. Ini ya, tembak. Nah, tuh. Nyala semua. Kalau Mega Pro itu enak, tinggal kita starter aja kayak gini langsung jreng banget nih. Respon dari dinamonya itu masih bagus banget, langsung jreng banget. Atau RPM-nya naik ya, di atas 1 kali 1000 rim. Mesinnya halus banget. Tuh, kelihatan banget teman-teman. Dari treble suaranya jering-jering banget ya. Di mesin halus banget teman-teman, bisa dengerin tuh, gak ada suaranya apa-apa. Kelebihan dari si Mega Pro ketimbang Tiger itu di sini teman-teman. Jadi untuk stasionernya itu gak ada suara yang aneh-aneh, aman banget. Kalau yang standar pabrik segel semua kayak gini nih, teman-teman denger sendiri ya untuk khasnya tuh. Apalagi nanti kalau kita belayar itu terasa banget. Halus, pulen banget, nggak ada suaranya apa-apa ya. Halus banget. Enak banget sumpah. Masih ada suara nging 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 kayak gitu kan. Kedengerkan nih. Jadi yang kita belayar itu suaranya keluar di knalpot doang teman-teman. Triple-nya ketara banget nih.
di sini nging-nging kayak gitu nih. Ini kalau tandanya sih GL masih bagus banget kayak gini suaranya. Ini ya playerannya teman-teman. Enak banget ya, masih ada nging-nging-nging kayak gitu. Tuh, suaranya masih utuh, masih triple kayak gini nih. Nah, tuh, enak banget ya. Jelas ya terdengarnya. Jadi kalau Mega Pro Primus yang masih super istimewa kayak gini teman-teman, standar pabrik original ding-ding. Halus banget. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review Mega Pro Primus antik low kilometer standar pabrik ya. Jadi ini baru aja dapat, masih ready. Barangkali teman-teman minat bisa garcep WA aja, nomornya di deskripsi, semuanya bisa terpercaya dan amanah. Sekian dulu, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GL, satu hati.